Nah, kapal perang merupakan salah satu ujung tombak pertahanan sebuah negara di lautan. Tanpa kapal perang, laut pun dapat dengan mudah diterobos oleh pihak asing secara sembarangan. Dan yang paling terpenting adalah sistem persenjataannya, bos. Teknologi terkini pun mutlak harus terpasang pada sebuah unit kapal perang, agar kapal perang tersebut tak dianggap sebagai macan ompong. Apalagi jika kapal tersebut ditempatkan di garis terdepan. Nah, terkait hal ini, Indonesia pun sepertinya mulai mengupgrade sistem persenjataan pada kapal-kapal perangnya. Dikutip dari Jens.com, diketahui bahwa delegasi pejabat industri pertahanan Turki ternyata telah tiba di Indonesia untuk mensurvei 9 kapal perang Angkatan Laut Indonesia atau TNI Angkatan Laut dan menilai kesesuaian masing-masing platform untuk dilakukan upgrade senjata. Delegasi Turki ini pun sebagian besar terdiri dari insinyur dan eksekutif asal sebuah perusahaan industri pertahanan Turki, yaitu Aselsan. Mereka tiba di Markas Komando Armada 2 di Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2020 kemarin untuk melakukan survei selama 2 hari. Turut hadir juga dalam delegasi tersebut adalah pejabat dari perusahaan software pertahanan Havelsan dan pembuat kapal Turki STM. Survei ini pun diikuti dengan pertemuan bersama galangan pembuat kapal perang milik negara Indonesia, yaitu PT PAL Indonesia, pada tanggal 13 Oktober 2020 kemarin. Delegasi kemudian melanjutkan dengan kunjungan ke markas armada di Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada tanggal 14 Oktober 2020 untuk melanjutkan survei kapal perang terpilih dan akan dilanjutkan dengan pertemuan dengan perusahaan elektronik pertahanan BUMN PT Line Industri dan pembuat kapal swasta PT Daya Radar Utama atau DRU serta PT Tesco Indo Maritim. Diketahui juga bahwa kapal perang yang disurvei adalah armada milik TNI Angkatan Laut, yaitu berupa 4 korvet kelas Diponegoro 365 sampai dengan 368, 3 frigat kelas Ahmad Yani, yaitu KRI Yosudarso 353, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355, dan selanjutnya juga 2 korvet kelas Bung Tomo, yaitu KRI Bung Tomo 357 dan KRI John Lee 358. Tujuan survei tersebut adalah untuk menentukan kondisi struktural dan infrastruktur kelistrikan masing-masing kapal perang, sehingga kemudian mereka dapat merekomendasikan apakah kapal dapat dipersenjatai dengan senjata seperti Remote Control Stabilis Gun System atau SMES dari Aselsan, yang merupakan sistem senjata yang distabilkan, dapat dipasangkan dengan kamera thermal, kamera TV, dan pengukur jarak laser yang dapat dikontrol dari jarak jauh melalui unit kontrol senjata, memiliki fitur pelacakan target otomatis dan struktur yang modular. Sistem SMES memungkinkan deteksi sasaran yang tidak terlihat dengan mata telanjang di malam hari dan dalam kondisi penglihatan yang buruk, pengenalan otomatis terhadap sasaran, pelacakan, dan penembakan pada sasaran tersebut. Nah, mantap! Kapal perang Indonesia semakin canggih aja nih, bos. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines.